wabarakatuh. Hai guys, welcome back to YouTube channel. Hari ini saya ingin berolahraga supaya lebih sehat badannya. Ini saya berada di lapangan sarana olahraga di Kota Tasikmalaya. Oke, ikuti, saksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, cepetan subscribe, like, komen, juga share. Oke. Saya masih berada di tempat sarana olahraga dadaha. Ini di suatu taman ya. Tuh, tamannya sangat enak, juga menyegarkan mata. Tuh, pemandangannya indah. Di sini juga buat tempat senam bisa ya. Tuh. Enak sekali ya teman-teman, bikin betah. Tempatnya sangat ini, sangat rindang, sejuk, asri. Memang ini habis hujan ya, teman-teman. Tapi tidak boleh kita tidak semangat, harus semangat tetap. Karena badan harus tetap sehat. Sekarang kita berada di dadaha. Ini adalah sarana olahraga di Kota Tasikmalaya. Jadi banyak sekali ya teman-teman atau yang sedang berolahraga daerah sini. Ini cuaca memang habis hujan, tapi tetap aja ya ada saja yang berolahraga karena untuk kesehatan tubuh. Lapangan basket ya teman-teman tuh. Jadi apalagi pas hujan-hujan, jadi kita harus berolahraga ya biar hangat badan, juga tambah sehat. Pinggir ini banyak kios-kios ya buat makanan, ada klub, ada ini, ada Dawegan, es kelapa juga ada. Tuh, ini adalah ini ya teman-teman, lapangan sepak bola di Tasikmalaya. Tuh, itu banyak yang sepor ya teman-teman, sekedar jalan, karena jalan juga sangat sehat ya. Kadang kalau umuran yang udah ini 30 ke atas mungkin suka ini jalan atau lari, juga sangat baik buat kesehatan tubuh. Ramai sekali tempat ini. Kita ke taman nih. Ini tamannya. Ini juga bisa di sini buat lari-lari nih, buat istirahat. Tuh, ada ini ya, tempatnya enak sekali nih di sini nih. Aduh, seperti di hutan mana? Padahal di Kota Tasikmalaya, di tempat sarana olahraga ya. Nih, kita lihatin di sini ya, banyak juga yang apa? Jalan ini dipakai lari nih. Juga bisa buat jalan. Tuh. Itu buat sarana olahraga poli ya. Tuh sebelah sana. Oh. Teduh tempatnya, enak karena banyak pohon-pohon ya teman-teman. Oh, jadi ini tuh. Nah, sekali nih buat istirahat di sini nih. Tuh. Kelayotan ya. Bersama keluarga bisa ke sini ya. Habis olahraga atau sekedar jalan-jalan bisa juga. Karena di Tasikmalaya ini banyak sekali ya event-event juga. Tersedia di lapangan itu tuh yang upacara, kalau ada kegiatan atau ada acara apa ya. Tuh. Enak sekali ini. Bikin betah ya tempatnya. Cuman ini adalah di sarana olahraga dadaha ya di Kota Tasikmalaya. Jadi di sini di tamannya, tapi bisa juga dipakai untuk lari atau buat senam. Oke. Okay. Sangat enak ya, sejuk sekali. Pemandangannya juga asri di sini. Thank you.
saya masih berada di tempat sarana olahraga dadaha. Ini di suatu taman ya. Tuh, tamannya sangat enak, juga menyegarkan mata. Tuh, pemandangannya indah. Di sini juga buat tempat senam bisa ya. Tuh. Enak sekali ya teman-teman, bikin betah. Tempatnya sangat ini, sangat rindang, sejuk, asri. Memang ini habis hujan ya teman-teman, tapi tidak boleh kita tidak semangat, harus semangat tetap, karena badan harus tetap sehat. Teman-teman yang sudah mengikuti video ini sampai selesai, semoga teman-teman sehat selalu dan banyak rezekinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.